Halo, assalamualaikum teman sahabat Muslim 78 channel. Jadi di video kali ini ya, kita akan ke loket Adi Prima ya teman-teman. Nah, loket Adi Prima di saat-saat lagi musim sepi gini, tapi masih aja jos ya teman-teman. Berangkatkan dua bus suite class dengan eksekutif dan penumpangnya juga oke ya. Saksikan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Yang eksekutif 28 seat. Wow, keren ya. Untuk pemesanan ini ya teman-teman di 0812-1382-0700 Bumar nih. Berangkatan jam 11 siang ya. Suite kelasnya kalau suite kelas jam 12. Para kru masih santai di belakang. Kalian, Pak, aduh, kita lihat di dalam. Om, yuk dia dalam eh. Ya. Pakai aja mama. Hah? Pakai aja dulu. Kenapa? Kita lihat dalamnya. Nah, ini Mercy. Oke. Nah ini dia. Sampai keras kakinya. Oh ini. Coffee makernya di depan ya, teman-teman. Ini kalau mau ngopi tinggal seduh. Keren-keren. Seatnya juga mantap nih. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 4. Oh, ada toilet. Toiletnya besar ya. Nah, ini di sini. Bisa rokokan juga sini kalau mau rokokan. Ini ada bantal, ada selimut. Wah, TV-nya 3 malah. 3 ya, di tengah 1 sama di depan. Pak. Keren, mantap nih. Iya. Iya. Ya, oh, udah mulai masuk. Halo. Penumpang udah mulai masuk. Ya Pak, silakan. Lanjut, lanjut. Ya. Nyaman sekali nih. AC-nya belum di on kan. Oh, ikut ya, ikut ya. Ikut ya. Ya, makasih Om, Pak. Ya, Pak. Wah, keren. Langsung YouTube Om ya? Iya, langsung YouTube. Nyambung ke TV ya. Full musik. Full musik. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sahabat Muslim 78 channel. Siang hari ini kita berada di perwakilan Adi Prima. Jadi Adi Prima ya teman-teman, jadi nggak ada sepinya ya, selalu ramai tuh keberangkatan Bandung Jakarta ya. Ini penumpangnya lagi persiapan menunggu ini. Jadi yang eksekutif ya teman-teman, yang warna biru. Woi, Om. Enggak berangkat? Belum, Pak. Ini produk baik. Doi. Ya? Tidak siko. Siko. Ayo, Pak. Ini Om Bay, pengurus perwakilan Palembang. Jadi
itu ada di Primania teman-teman, ada yang di Tanjung Inim, Tanjung Inim Jakarta, Palembang Jakarta ya, Palembang Bandung. Nah ini garasinya, ini ada yang Swift Class juga berangkat hari ini. Swift Class berangkat satu, nah ini sama ini. Keren ya warnanya dan leprinya, keren, mantap. Ini Mercy ya teman-teman, PT Dwima Adi Santoso. Itu loketnya pas berada di KM11 ya teman-teman, di KM11 tepatnya di Jalan Sultan Hamid Badarudin ya, sana ngarah ke arah Jambi, ke arah terminal, pas berdepanan dengan Agramas dan BSI. Memang di sini tempat loket-loket perwakilan semua ya, ke loket bus. Situ ada Sepati Star, ada Pelangi, ya macam-macam ya, ada Harum, Sari Harum. Nah, ini penampakan dari depan ya teman-teman. Double deck ya, double deck ya. Jadi jadi ada info baru ini, ya? Mantap ya Budi. Mantap kak. Ya Mbak. Apa? Jadi bocorannya? Bocoran apa Mbak? Dua unit? Double decker ya? Double decker di duo. Di duo ya? Scania, Scania. Pulpo apa? Avanti D2. Ya ininya, ini sasisnya? Scania paling, Scania. Kalau nggak Scania, ini. Ya, Om. Selamat. Iya. Ah. Ya, oke teman-teman. Jadi Adi Prima resmi ambil 2 unit double decker ya di Gias ya teman-teman. Informasi dari Om Bay ya, pengurus Palembang. Ini makin keren ini. Bagasi juga besar ya teman-teman. Ini bisa motor masuk ini. Oh, ini bagasinya. Bagasi tembus. Udah resmi ya? Panjang ya? Sudah langsung. Iya ya. Mudah-mudahan bisa mengecek bawa itu, mengecek. Wah. Kecil lah. Tronton. Iya. Cuma tingginya tinggi-tinggi kalau enggak bisa bawa tronton. Oh iya. Harus sesuai ya. Ini udah mentok. Enggak bisa lagi. Inden. Mengaceng cak dobrak dik sama Mbak ini. Baju baru. Ya baju baru. Coba kamu tuh baju baru. Woi keren ya. Nanti datang lagi seragam yang lebih bagus. Bedasi mang dik mau beli sekarang. Tulisannya apa mengaceng? Scania ya tulisannya. Kalau udah laku luar. Lagi makan. Pembelinya kalau belum keluar. Penumpang masih makan. Pajak cuma mengaceng itu pedalnya cuma dua mengaceng. Masa nanti kawal ini, Pak? Iya. Ya, Teh.